Siaran radio masih relevan dan akan terus berkembang sebagai medium penyampaian maklumat dan hiburan meski wujud banyak medium penyampaian lain dalam era digital. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Edin Shazli Shid berkata, lanskap radio telah berubah dengan pesat demi memastikan populariti medium itu tidak terjejas. Jelas beliau, tidak hanya di negara ini, malah di peringkat antarabangsa. Radio merupakan medium komunikasi yang masih tinggi penggunaannya. Radio juga ada FB live streaming. Ini menunjukkan dari satu masa ke semasa yang lain, radio itu semakin mempunyai kelainan daripada mula-mula radio itu keluar, mula-mula diperkenalkan. Dan kita tahu juga radio ini, di samping kepelbagaian radio ini cukup mudah untuk diterima, untuk sampai ke sasaran yang paling maksimum. Radio lebih cepat daripada berbanding dengan media penyiaran yang lain. Dato' Edin merasmikan Hari Radio Sedunia di Angkasa Puri. Beliau berharap radio akan terus memainkan peranan sebagai akses yang membuka ruang dan peluang untuk mendidik masyarakat di samping maklumat penting serta memberikan kebebasan bersuara merentasi budaya. Di era baharu, stesen radio perlu merangka tindakan strategik yang boleh menyumbang kepada pembangunan dan keperluan masyarakat.